Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta istri dan didampingi Bupati Arief Rohman, Wakil Bupati Tri Yuli Setiawati beserta Forkopimda melakukan ziarah di makam Pocut Merah Intan yang ada di pemakaman Tegal Sari Temurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri untuk tabur bunga dan doa bersama dengan sejumlah mahasiswa Aceh yang tinggal di Semarang, serta dengan Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, dan sejumlah masyarakat yang berada di lokasi makam. Dalam ziarah tersebut, Gubernur juga menerima berkas usulan dari masyarakat Aceh agar Pocut Merah Intan dijadikan pahlawan nasional. Saat menerima usulan tersebut, Ganjar akan segera menindaklanjuti ke tingkat nasional sehingga dengan harapan Pocut Merah Intan ini bisa menjadi pahlawan nasional. Kalau ini sih luar goda setuju, udahlah saya kerjakan sama Pak Bupati aja selesai gitu kan. Kalau perlu harapan kita kalau udah semua setuju nggak usah lama-lama. Mau minggu depan dimulai boleh, bulan depan dimulai boleh gitu ya. Kita siapkan dengan baik. Pak, kok berlarut ke, apa sih Pak kendalanya Pak? Ini kan sudah cukup lama Pak seperti ini. Ya siapa yang ngurus? Iya, karena semua itu banyak ide, semua banyak usul, maka waktu saya kemarin ke asrama kawan-kawan mahasiswa Aceh itu disampaikan bahwa Pak, nama ini kita ambil dari pahlawan. Menurut kawan-kawan ya, pahlawan itu diangkat tanda petik memang pejuangnya yang ada di Blora. Maka langsung saya komunikasi dengan Pak Bupati, saya mau ke sana jelang Hari Pahlawan ya, besok ya, karena tanggal 9, terus kemudian kita ngobrol dengan kawan-kawan, bahkan kawan-kawan mahasiswa itu mengusulkan untuk beliau bisa menjadi pahlawan, jadi lebih jauh lagi, dan ternyata memang banyak para saksi-saksi cucu-cucunya yang dulu pernah mendengarkan cerita itu yang ada di sini. Sebenarnya gitu, dan itu bentuk penghormatan kita lah, dari manapun berada, ya inilah Indonesia. Mau dari Aceh di Blora, yang Blora di Aceh, Samin Surasentika juga makamnya tidak di sini ya. Iya, di Salunto kan begitu. Pak, berarti Pemprov sendiri mendorong ini jadi pahlawan nasional? Iya, sudah nama Mas ya. Sudah diajukan Pak? Belum, belum lagi domong, diserah ke mau loh. Jadi yang dari Aceh ya, ini mahasiswa. Ayo. Ayo mahasiswa. Kalau yang dari keluarga jadi siapa? Yang masih ada urut-urutan. Jenengan berdua. Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman siap menindaklanjuti rencana pengusulan Pocut Merah Intan sebagai pahlawan nasional. Pak Gubernur, untuk Pocut Merah Intan, ini makamnya kita bangun, segera, dan nanti jadi mahasiswa ngusulin untuk pahlawan nasional, kita akan dukung. Untuk tindaklanjutnya seperti apa, Pak? Ya, nanti secara konkret akan dibahas. Barat ini satu, karena memang ada wacana ke sana, satu adalah berdasarkan kearifan lokal, baik dari Blora maupun dari Aceh sendiri. Dan kemudian nanti pada saat prosesi kegiatan, kami akan mengusulkan dari kerjasama tiga organisasi, yaitu Forum Perantara, IPAS, Ikatan Pelajar Aceh Semarang, IMAS, Ikatan Masyarakat Aceh Semarang, untuk mendukung atau mengusulkan mendiang Pocut Merah Intan menjadi pahlawan nasional. Kira-kira gitu, Pak. Untuk diketahui, Pocut Merah Intan adalah pejuang perempuan wanita dari Aceh yang lahir di tahun 1833 di Tuhan Bihe, sebuah kawasan di Desa Tiji, Kabupaten Pidi, Aceh. Pocut merupakan sosok perempuan hebat yang berani melawan penjajahan Belanda hingga diasingkan di Blora dan hidup di Blora lama hingga akhirnya meninggal dan dimakamkan di Blora, tepatnya di makam keluarga Raden Engdono Muhammad. Tim Liputan melaporkan.